Bener. Ya, gergetan. Nah, biasanya dia ngambil ya box ini. Kok ini enggak ya, Bi? Kenapa ya kamu ya? Pinter. Sini kasih mama lagi. Wah, pinter. Itu dong dari tadi. Oreo, lihat mami. Ih, pinternya ya ampun. Ya ampun, nanti bakal kangen dong nih anak-anak pintel nih. Sama anak dulu mami yang pintel nih kayak anjing nih. Pintelnya kayak anjing aku nih mami. Aku nih spesial mami. Mami bener gak mau bawa aku. Gak nyesel gak bawa aku mami. Iya. Iya sayang. Lesehan dulu. Cantik. Cantik. Kamu gak mau main. Gak mau main kamu mau Leo. Mio. Ini kalau mami turun, ini yang ikut Milo. Nah, kalau papi yang turun dari atas, ini yang ikut Oreo ya. Iya, iya Milo. Iya Milo. Iya, iya Milo. Biasanya jawab nih anaknya. Iya Milo. Siap ya. Siap, kita mau ke Cilegon ya. Ke rumah mama ya, ke rumah baru ya. Ya Milo, Oreo. Bubun seru gitu. Selamat pagi, Mam. Apa kabar? Kok Dad-nya enggak ada, Fan? Oh, iya, Dad-nya lu dong. Halo, Dad. Halo guys. Iya betul. Gimana? Pinter. Jadi udah makin pinter. Sekarang kita mau ini guys, mau apa? Anter kucing-kucing kita yang paling-paling kita sayang. Udah kita anggap seperti anak kita ketiga sama keempat. Anak-anak bulu kita. Jadi rencananya tuh kita mau bawa dia ke Inggris. Sayangnya susah banget. Tetek bengeknya banyak banget. Jadilah kita nggak bawa. Kita kasih aja ke kakak aku. Nah kakak aku tinggalnya di Cilegon. Hari ini habis kita kemarin packing tuh. Nah sekarang sempet deh kita nganter Oreo sama Milo. Tuh, mereka lagi sedih, mukanya sedih gak deh liat deh. Oh, cio. Nanti ada mami baru bilang. Jadi Oreo sama Milo bakal ada mama sambung. Kita kasih ke mama sambung Oreo sama Milo. Mama sama papa diurus yang baik Milo sama Aurelia sama papap mamap dan papap kakak Eca teteh abang Apel. Oke pasti lah ini dede ini dede. Oke sampai ketemu di rumah mama. Nah Aurelia sama Milo udah sampai nih tuh, lihat nih kakak barunya nih, kenalin dong. Ini namanya kakak Eca. Tuh. Kakak Eca udah punya adik baru. Nama aku Milo sama Oleo. Panik. Nih, ini mama barunya Oreo lah. Mama lah. Si Oreo udah panik mukanya. Mau apa?
Dia melotot. Ini papap, ini namanya Oreo nih papap. Dia panik tuh, lihat tuh. Kenalin dong papapnya. Papap baru, kenalin papap. Papap sambung. Ayo. Kenalin papap sambung tuh, Oreo. Ini papap sambung kamu itu. Oh, bingung dia, bingung dia. Bingung dia, bingung dia. Dereng-dereng, kita mau penyerahan papap lama ke papap baru. Halo, panik kok teman. Selamat datang ya Oreo. Kediaman 3M. 3M tuh. Langgeng. Langgeng. Sakinah mawaddah warahmah. Aku masih panik papap bilang. Kalau Milo mana, Milo mana, Pi? 1 minute 37 seconds later. Hai. Kita mau farewellan dulu. Makan di Andalan Serang. Ay. My Kopi. Oh, Andalan mau makan nongkrong. Anak gaul Cilegon, nongkrongnya di sini. Nongkrongnya enggak di Cilegon, di Serang. Kita farewellan ya, Yuma ya. Ini Rizky minum. Halo. Halo papap. Hey, Edan. Edan. Gaya lo papap. Halo papi. Kakak. Dede. Gimana? Papap minum dulu aja. Mama kita pencina best in town. Oke. Okay. Mantap. Oke. Kayaknya lebih bagus sih, Mas. Mas kayaknya itu lebih enak sih, Mas. Hai. Hai. Oh. Gede juga kok. Lihat lemah dobanya aku. Siap-siap nih bahaya. Kayaknya enak nih. Ini kita pernah nyoba kopi tarik yang enak. Itu frappe. Belum ngasih gula. Itu frappe, cuy. Belum ngasih gula. Gulanya terpisah deh. Lo kira ini es krim ya? Iya. Enggak frappe tapi emang bau. Itu apa namanya? Krim. Kurang manis. Hai, Cha. Hai. Nyanya. Hai. Oke, serius li Nyanya. Dua kalinya kita sih. Cucok. Oke, kita lihat si kambing domba itu, domba. Longseng domba. Apa bedanya sama kambing ya? Domba sama kambing. Mama pesan-pesan dong. Mama pesan-pesan dong buat kita, Mama Papap. Hai, kami Reyvanya dan Papi, Om Rizky. Waduh, lama nih bakal kita ketemu lagi. Hati-hati ya di sana ya, bye-bye. Iya dong. Semoga makin sukses. Amin. Amin. Semua urusan di sana sampai dapat tempat tinggal yang baik, menyenangkan dan bikin happy. Iya, tetap bikin pas, tetap rajin bikin vlog, tetap rajin kabar kita yang di sini, oke? Oke, makasih Mama. Papa. Oh iya, halo. Nama saya Marlan Senja Gunawan, disingkat MSG. Salam izin. Salam izin. Salam. Jadi pesan untuk Mommy dan Papi Ryan, saya pesan nasi goreng 2. Bukan pesan makanan. Oh iya. Buat kita dong, Papa. Oke, okay, iya. Jadi jaga selalu kesehatan. Jangan lupakan kami di Indonesia. Selalu komunikasi. Jaga nama baik Padepokan BMW. BMW itu okay. Keluarga besar kita namanya BMW, family. Jaga nama baik pada bukan BMW. Sukses selalu.
Jaya. Jaya. Salam Jaya. Micin. Salam Micin. Salam apa? Gimana Micin? Salam Micin. Micin. Oh. Nanti nyanya ya. Kalau udah sampai di UK, look at me. Look at mama. Nanti kalau sampai di UK, jangan lupa calling-calling mama. Ya kan? Telepon kakak Echa. Blik-blik. Ya kan? Terus kabarin. Mama, aku udah sampai nih. Gitu. Alhamdulillah. Iya, Dek. Aku suka tempatnya. Iya, Dek. Iya, Dek. Ya. Iya, Dek. Pesannya buat buat dederanya apa? Saya terus di sananya baik-baik jadi anak yang baik dan pintar. Ah, thank you, Kakak. Dan jangan sering berantem. Sama siapa? Sama Ryan. Oh, Ryan ya. Emang sering berantem? Saya kan sering berantem. Oke. Okay. 2000 years later. Kita mau perpisahan sama anak bulu mami. Gimana dong gue marah? Jagain ya mama, kakak Echa jagain ya, sini dong kakak Echa. Okay. Jagain ya kakak Echa, jagain orang sama mami ya kakak Echa. Lepasin, jagain ya. Bye bye, kita pulang dulu ya mama. Oke. Kita pulang dulu ya. Tomorrow for sure. Dari mana foto? Oke. Aku mau ceritain kenapa sih kucing kita tuh gak kita bawa. Padahal tuh Rizky tuh sayang banget sama mereka. Jadi dia paling ini sama Oreo. Kalau aku sama Milo gitu. Goyang-goyang bro. Gak ngaruh ya? Gak ngaruh. Nah, jadi itu kita tuh pengen banget sebenarnya bawa anak bulu kita itu. Tapi karena susahnya peraturan di UK, jadi deh nggak jadi kita bawa. Kita deh. Jadi jadi itu kenapa sih nggak kita bawa? Biar Papi Sekti yang terangin, karena Papi Sekti yang ngubungin ke pihak agennya itu gitu, yang di Kemang. Gimana Pi? Jadi kita kemarin visa selesai sekitar akhir Desember. Nah, kita rencana berangkat tanggal 1 Maret. Berarti kita cuma punya waktu packing, persiapan buat apa namanya kirim-kirim barang itu cuma 2 bulan. Nah, jadi dari Desember, akhir Desember itu kita mulai nanya-nanya gimana caranya ngirim kucing ke UK. Jadi kalau dari tanya-tanya ke teman-teman, katanya cuma ada satu vendor di Jakarta yang bisa bantuin kirim kucing ke UK. Lalu kita tanyalah vendor yang di Kemang ini. Ada beberapa sih. Yang pertama, kalau ngirim kucing ke UK, mereka biasanya cuma bisa via kargo. Jadi nggak bisa carry on. At least itu yang kalau di US kan bisa kan, kata temen gua kan. At least itu yang kita dengar sih, akhirnya oke kalau kargo. Nah, masih nggak masalah sih, cuman ada beberapa apa namanya persyaratan yang jadinya agak susah sih. Yang pertama, kucing harus dipasangin microchip. Nah, setelah kita kucing dipasangin microchip, setelah itu baru bisa divaksin rabies. Salah satunya yang paling penting rabies sih. Karena si vaksin rabies tadi harus attach sama number si microchipnya. Lalu setelah dipasangin si apa vaksin, sorry, setelah divaksin rabies, baru setelah 1 bulan setelah vaksin rabies, mereka butuh blood work dari si kucing buat memastikan blood check. Buat memastikan si virologi dari si rabiesnya itu udah ada gitu sih. Jadi mereka confirm setelah, baru boleh dilakuin blood check 1 bulan setelah apa namanya vaksin. Nah, setelah dikonfirm kalau vaksinnya oke. Nah, ini hal yang jadinya agak kurang kita mikir, wah udah enggak keburu lagi. Setelah 1 bulan itu, 1 bulan enggak cek. Betul. Lalu kucing baru bisa berangkat 3 bulan
setelah hasil blood check itu keluar. Jadi kalau disingkat secara summary, kita kan mikirnya tuh kita bisa titip ke kakak dulu 3 bulan baru nanti dikargoin gitu kan. Tuh. Plannya terus. Nah, satu lagi peraturan yang jadinya plan itu enggak bisa adalah si kucing waktu dikirim via kargo kedatangan di UK-nya harus plus minus 5 hari sama kedatangan kita yang mengirim ownernya. Nah, jadinya ribet lah tuh kan. Nah, jadi kalau di summary at least kita butuh 4-5 bulan preparation, apa, doing all the paperwork buat kirim kucing ke UK. Itu sih, jadinya kita cuma sekarang kita cuma miru bulan, jadi intinya nggak keburu sih. Nggak keburu. Nah, misalnya kan orang yang ngomong, kalau bapak pengen banget, kan orang itu kan ngomong kan, orang Kemang itu, kalau bapak pengen banget bisa, tapi kirimnya ke Jerman. Nah, dia bilang satu kita ajemput ke Jerman, aduh, hejan. Dia bilang satu negara yang bisa terima shipping kucing as kargo tanpa dibarengi sama pemiliknya cuma Jerman katanya. Jadi kalau dikirim ke Jerman setelah 3 bulan tadi masih baru, bisa ya. Tapi kita ya jemputnya ke Jerman dan kita nggak ada. Kita Jerman harus bisa juga kan? Iya, dan kita nggak ada kontak di Jerman juga kan? Jadi udah deh kita putusin, ya udah deh kasih aja ke orang gitu kan. Ada teman yang suka kucing, tapi kayaknya lebih enak tuh ke saudara deh gitu. Nah, saudara untungnya kakak aku mau gitu, suami sama anaknya suka kucing. Ya udah, kemarin habis packing kita hari Kamis, Jumatnya kita ke antar sana kan. Pas ini kan hari Sabtu nih. Nah, kemarin kita udah ke Cilegon nganter, terus Papi Ryan udah lihat gitu kan gimana Milo sama Oreo ke rumah baru gitu. Nah, waktu dia kan berat banget tuh si Oreo. Waktu pulang tuh kita gua tanyain, gimana Pi perasaannya? Terus kata Papi Sakti, "Ya gua seneng sih, kayaknya Oreo suka gitu di sana, happy gitu." Karena rumahnya besar. rumah parah. Jadi menurut lo rumah kita kecil yang enggak mau. Bisa lari-lari. Enggak lah. Maksudnya banyak tempat yang ngumpet ya. Terus kayaknya dia happy sih. Kakak Eca juga seneng kan. Mainin dia mulu kan. Jadi Papi Sekti udahlah tenang gitu. Terus tadi gue tanya juga kabarnya ke mama, gimana Oreo gitu-gitu. Dia bilang katanya, "Ya suami gue pagi-pagi udah nyariin kucing. Terus pintu gak mau ditutup nih. Pintu yang tempat dia pup sama makannya tuh gak ditutup. Katanya takut kena hujan gitu-gitu. Pokoknya ya udahlah tenang gitu loh kalau ada yang sayang gitu kan, ya kan Bi? Yes. Oke. Sekian dulu gitu dong Bi. Untung lo nggak ada omongan lagi misalnya apa gitu? Gak ada sih bro. Itu udah di play belum? Udah sih harusnya. Sekian dari kita. Itu benar Bi, udah. Udah dong. By the way, Mam, jangan lupa ya di subscribe, comment, and like supaya aku tuh semangat buat video-videonya setiap nggak setiap hari sih, maksudnya kalau rajin pasti gitu loh. Jadi semangat kan? Oh iya ya, ada yang mau nonton gitu. Oke.